بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث 95 saya tak ingat tulis muka surat 95 muka surat 12 eh. Hadis 95 masih lagi mandi janabah, mandi junub. Eh lama nak boleh lepas mandi junub. Wah ada cara kerja. حدثنا أبو معاوية حدثنا شعبة عن أمر بن مرح عن عبد الله بن السلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. Telah berbicara kepada kami oleh Abu Muawiyah, telah berbicara kepada kami oleh Syu'bah daripada Amr bin Murrah, daripada Abdullah ibn Salamah, daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Al-Quran kepada kami selagi baginda tidak dalam keadaan berjunub. Kalau berjunub baru Nabi tidak baca Quran. Baca bukan pegang dah. Pegang mushaf mesti ada air semayang, suci daripada sebarang hadas. Hadas kecil pun tak boleh pegang kalau mushaf macam Quran sebut itu. Tapi kalau sekadar baca saja tidak perlu air semayang, kita pun tahu dah baca Quran. Baca bukit kalau kita boleh pegang, oh Quran ia campur dengan terjemahan. Tak ada air semayang pun boleh pegang lah. Ingat Quran sebutir tu baru tak boleh pegang. Kalau Quran dengan terjemahan, dia tak panggil mushaf, campur, boleh pegang. Yang jamu butir dia tak boleh. Kalau nak selamatnya, baca di aplikasi telefon ataupun tab. Hak tu jamu pun tak apa. Sebab dia tidak mushaf, butir dia tenggelam timbul, dia tak boleh pegang. Itu dah. Jadi selamatnya kita baca dengan telefon. Jadi dia sebut sini Nabi ni dia akan selalu membaca Quran kecuali dia berjunub, baru dia tidak baca. Okey. Hadis ni ada seorang sini iaitu nama Amr bin Murrah, dia siqah tapi tadlis, tapi dan tidaklah menyebabkan hadis ni tidak sahih. Sebab dia tadlis, kita dah belajar kan, dia salah beberapa jenis tadlis. Contohnya tajli susyuyuh, dia susuk syekh dia. Kita belajar dekat tadlis dulu tu dia tidak amanah. Dengan tujuan dia ya, dia takut hadis tu tidak menjadi sahih. Apabila dia menerima riwayat daripada organ ni. Organ ini tidak berapa sahih dah. Dia tidak berapa amanah. Jadi bila dia sebut saya ambil hadis daripada orang ni, orang tengok sanak tu, maka dia diragui. Caranya ialah dia tidak sebut nama tu, dia sebut gelaran. Dia tidak sebut nama, misalnya orang ni nama Muhammad Al-Qasim misalnya. Kalau sebut Muhammad Al-Qasim orang tahu selalu. Dia ni dia lemah ni dari segi dia tidak dhabit, hafalan dia tak kuat. Menyebabkan hadis dia tidak sahih. Dia ambil gelaran. Nama dia Tan Abdullah bin Al-Qasim, dia tukar nama, dia buat nama anak dia misalnya Abu Ibrahim. Nampak tak? Dia tidak berlawak. Cuma bila sebut Abu Ibrahim, kita tak kenal. Perbuatan lagu ni dia panggil tadlis. Bila dia membuat satu kerja tadlis, dia sendiri dipanggil mudallas. Maka nama dia bila dilabel sebagai mudallas dalam kitab Rijalul Hadis, akan sebut dalam biografi dia, orang dia seorang mudallas. Lain kali, kali dia meriwayatkan hadis, hadis boleh diragui. Nah, sebab tu dia siqah ni dia sifat lain. Sebenarnya panjang dia sebut perawi ini siqah, tetapi dia telah buat kerja tadlis. Dalam sejarah hidup dia penuh telah mentadlis ke hadis. Nah, yang sensitifnya ulama-ulama hadis. Sekali kita buat salah kan, bila dah kita label tu, orang tak percaya apabila. Tapi dia tu kan dia tadlis. Dia budak lah. Sebab perbuatan dia dibuat.
Dia sikoh tu sekali, sikoh tu adil dengan dobek dia. Dia kuat ingatan dia. Dia biasanya orang sikoh. Tapi dia pernah buat kerja tadlis. Tapi bila ulama kira dengan bila dia buat kajian-kajian dia, dia kata tidak lagi mencacatkan hadis ini. Kena tengok nota lama lah tu, nak tengok tadlis ke apa dia lah. Ya, perkataan yang kita ada dalam tu ialah bila sebut yukri'unal Quran. Yaqra'u dibaca. Kalau yukri'u membaca ke orang, memperdengarkan bacaan. Cuba tengok ni istilah bahasa Arab kan. Kalau kita yaqra'ul Quran, yaqra'u 'alil Quran, ali membaca Quran. Kalau sebut yukri'unal Quran, dia membaca kepada kami. Baca untuk orang dengar, yukri'u kan. Jadi bila dia sebut yukri'unal Quran, mana Rasulullah memperdengarkan Al-Quran, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan memperdengarkan kepada kami. Ma lam yakun junuban. Selama baginda tidak berjunub, maknanya kalau berjunub tak boleh baca Quran. Berhadap salah macam perempuan yang kedatangan haid ataupun nifas, tidak boleh membaca Quran. Oh, tahu dah, maklum dah ni. Ha? Kalau mari, kalau uzur tak boleh baca Quran lah. Walaupun dalam majlis ni berkali lepas dah uzur lah kau tak? Tak payah ingat lah tu tak? Kalau masih muda pula kena ingat. Tak boleh baca lah. Dan kita dah bincang dulu, hak boleh baca ialah apabila ayat-ayat sudah menjadi popular sebagai zikir dan doa. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah tu ialah ayat Quran tu. Boleh kau tak baca kalau orang berhadap sah? Mari boleh. Ayat kursi pun boleh. Ayat ruqyah pun boleh. Dalam macam tadi kalau diniat sebagai ruqyah, ruqyah. Ruqyah nak jampi ke apa? Dibenarkan juga. Nih, kena baca depan. Dibenarkan eh. Hadis ini menjelaskan tentang hukum membaca Al-Quran ketika berjunub atau berhadas besar. Ali bin Ibn Abu Thalib. Bapa pula. Sani ada tak? Ya. Oh. Tak apa dia. Ali Ibn Talib meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca Al-Quran kepada kami, kepada para sahabat selagi baginda tidak berada dalam keadaan berjunub. Hal ini menunjukkan bahawa orang yang berjunub diharamkan ke atasnya membaca Al-Quran sama ada sedikit atau banyak, panjang atau pendek. Secara asalnya haram baca Al-Quran lah. Ini menunjukkan Al-Quran wajib dimuliakan dan dipelihara kesuciannya. Selain itu, ulama mengkiaskan orang yang berjunub dengan perempuan haid dan nifas. Hukum tu lah, sama-sama berhadap salah. Haid dan nifas. Hal ini disebabkan kedua-duanya diklasifikasikan dalam golongan yang berhadap besar. Oleh itu, hukumnya adalah sama dengan berjunub dan ia merupakan pendapat jemhur ulama. Kalau begitu, kan ada juga ulama kata boleh ni. Bila sebut, ingatlah. Kalau jemhur, dia tidak serupa dengan sepakat. Jemhur maknanya majoriti. Hak minoriti tu ada. Ada ulama kata boleh. Namun mereka memberikan kelonggaran kepada perempuan haid dan nifas membaca Al-Quran sekiranya mempunyai keperluan yang mendesak. Ini dia tanya tadi. Keperluan yang mendesak. Nak tengok lagu mana yang mendesak. Antaranya jika seorang pelajar atau guru. Tadi Cikgu Zainal tanya tadi. Maka jika ditinggalkan membaca Al-Quran boleh menyebabkan urusan pengajian akan terbantu dan sebagainya, termasuk untuk tujuan tasmi'. Tasmi'nya nak latih apa pun ni, ujian mendengar atau peperiksaan dan sebagainya. Ustazah sebenarnya kalau dia mengajar, dia terpaksa baca Al-Quran, mana boleh eh? Timbul persoalan, ada tanya saya dulu, ada seorang ustazah tu kerana dianya mengajar atas masjid, tu cerita lain. Hak tu tak boleh tu. Bukan kek tak boleh baca Quran. Tak boleh duduk atas masjid. Kan? Secara kontekstual, hadis ini juga menunjukkan bahawa harus bagi mereka yang berhadap kecil membaca Al-Quran kerana larangan hanya dikhususkan pada mereka yang berhadap besar. Kita berhadap kecil macam lelah ni, boleh baca Quran. Jangan pegang musah tu. Hukum berbeza.
hukum memegang itu mesti tidak berhadas kecil kerana ada ismayan. Tapi membaca tak ada masalah. Kita hafal Yasin, nak baca boleh-boleh bawa kereta, tak ada masalah. Hadis ini juga menunjukkan bahawa wajib menghormati Al-Quran dengan menghindarinya daripada segala perkara yang boleh menghilangkan kesucian dan kehormatannya. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan keprihatinan dan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan mengajar Al-Quran kepada umatnya. Ini menunjukkan kepentingan dan kelebihan membaca Al-Quran. Hal ini disokong dengan hadis riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Ini kena ramai orang hafal, orang hafal ni. Saya tengok dalam YouTube baru ni, dalam Facebook baru ni, suami Nilofa budak baca ni. Eh? Dia ustaz kah suami dia? Dia mengajar tu dia tu dia tegur-tegur ayat tu dia boleh tak? Dibolehkan. Ha, boleh lah. Jangan duduk di luar, biar anak murid duduk dalam. Boleh. Boleh. Tak ada pilihan, dia tak boleh duduk di masjid. Dia gini, dia tidak ada sebab untuk terpaksa dia duduk dalam masjid. Sebab boleh cari lokasi lain. Ha, macam kita sini, kita tak niat. Ni sini kita tak niat masjid ni. Ni. Atas ni kita tak niat masjid ni kan. Pasal kita cek dia ke, kalau ada orang-orang hik tak boleh ngaji. Kan ni? Eh? Bawah masjid. Atas ni tak masjid ni, tidak masjid ni. Namun kata aku kata siapa dia mari hik, tak boleh main ngaji. Jadi sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Saya sebut tadi suami ni lupa apa dia hafal ni. Khairukum, sebaik-baik kamu. Ustaz kan? Oh, saya tu ingat berbahagi ya. Khairukum, tu orang tak baca ta'lamu tu kerana ni royak nahum dah terbaca lagi tu. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Untuk ingat. Di samping itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa tidak diwajibkan bersegera mandi junub. Ini boleh tahu kan? Tidak wajib bersegera. Malah boleh melakukan urusan lain seperti berjumpa dengan orang lain. Sebab gini, sebab orang perempuan marihi itu kan, dia boleh pergi ke mana-mana. Bila Nabi buat lagu tu, artinya Nabi pergi jumpa dengan orang dalam keadaan dia berjunub. Biasa ada di jalan kelas ini, macam mana hasilnya ada beritahu? Dia tak, memang dia tahu. Kita mana tahu. Mungkin Nabi dia royak hukum. Dia royak hukum. Kadang aku berjun misalnya. Kita tak baca hadis lain. Dia boleh tahu. Okeylah. Maknanya tidak menjadi halangan. Ada dia sebut di belakang ni dah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cuba tengok dah. Mana hukum kita tak perlu belagak gaduh daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu beliau di satu jalan di Madinah dalam keadaan berjunub. Abu Hurairah berjunub. Bila dijumpa dengan Nabi, beliau berkata, aku berlalu. Ini hok selain pada hok Nabi sendiri tak oyak kok kan. Ini hok berlaku atas Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, aku berlalu dan pergi jauh daripada baginda. Mungkin dia tak mahu dijunub. Itu ada urusan. Jumpa Nabi, mungkin takut kan. Bau lagi dia. Okey. Kemudian aku mandi, lepas aku mandi baru aku mari jumpa. Dia ada kijau nak jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah dia lari dulu. Rasulullah bertanya, "Ke mana kamu pergi wahai Abu Hurairah?" Ini saya berterjemah saja nah hadis ni. Beliau menjawab, "Aku dalam keadaan junub maka aku rasa tidak selesa untuk menemuimu dalam keadaan tidak bersuci." Ini nak jadi hukum ni. Maka baginda menjawab, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin tidak najis. Walaupun berjunub tidak najis, tak payah larilah. Nak kena klik mandi dulu. Rugi masa nak aku duduk nunggu. Istighfar, kita nak ambil apa kesimpulannya ni?
Haram membaca Al-Quran dalam keadaan berjunung atau beradabsa. Wajib menghormati dan memuliakan Al-Quran serta menjaga kesuciannya. Kewajipan dan kepentingan mempelajari Al-Quran serta memahaminya. Harus bagi mereka yang berhadap kecil membaca Al-Quran. Boleh. Ingat sama hukum ni dah. Diharuskan membaca Al-Quran bagi orang-orang yang berhadap besar dengan niat zikir atau kerana keperluan tertentu seperti peperiksaan, pengajaran, hafazan dan sebagainya. Dia tu guru Quran ni, ustazah ni boleh atas dasar pengajaran. Baca setakat perlu. Yang berisya berani ke, orang wakil negeri itu untuk besar apa Al-Quran itu? Saya jakonnya dia akan tanya dah ustaz-ustaz dia sebab pembawa dia mufti dia gapo dah takut masuk dalam ni dah peperiksaan ke ujian dah atas itulah rasa boleh kan kata ni dah peperiksaan musabaqah ujian tilawah tu dia panggil ujian dah boleh tu ni kira ambil aja tu deh ni kita kalau mau ngaji kau sulit. Ini dah disagih tadi. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah, haddatsana Hafs bin Ghiyath, haddatsana Abu Quraib, akhbarana Ibnu Abi Zaidah. Wa haddatsani Amr an-Naqid wa bin Numair qala haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari. كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا نسوق وجه هذه telah berbicara kepada kami oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, telah berbicara kepada kami oleh Hafs, telah berbicara kepada kami oleh Abu Quraib, telah mengkhabarkan Abu Zaidah dan telah berbicara kepadaku dari Amn al-Naqib dan Ibnu Numan, kata mereka, telah berbicara kepada kami oleh Marwan ibnu Muawiyah al-Fazari, kesemuanya daripada Asim, daripada Abu al-Mutawakkil, daripada Abu Sa'id al-Khudri. Kata Rasulullah, apabila seseorang di antara kamu mendatangi isterinya, bila mendatangi ini maknanya disebut lapah kinayah, makna jima ataupun bersetubuh, kemudian dia ingin mengulanginya, maka hendaklah dia berwudu antara keduanya. Ini sunat ya ni. Ini hadis Muslim, tak timbul masalah lagi lah. Kita baca soal lagi dah. Baca bersama. Hadasana Muhammad ibn Kathir akhbarana Sufyan an Abi Ishaq anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanan wa huwa junubun min ghairi an yamassaz ma'an. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Kathir, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Sufyan daripada Abu Ishaq, daripada Al-Aswad, daripada Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan berjunub tanpa menyentuh air sebelumnya. Nak tahu hukum ni. Adakah perlu berhadas besar tu? Macam sambung yang tadi lah, tidak menyegerakan mandi hadas. Idza ata ahadukum, tengok kosakata dia. Ahlahu. Apabila seorang kamu mendatangi, mendatangi ni bermakna jima' lah. Iaitu apabila dia melakukan jima' dengan isterinya bila wudu. Gapo dia saya masuk ni? Oh tu salah tu perkataan sesak tu. Bila wudu dan mandi ni. An ya'ud mengulangi, iaitu mengulangi jima antara bainahuma, antara persetubuhan yang pertama dengan yang kedua dan mandi. Oh duduk sini mandi. Wudu'an, bila sebut wudu'an tu diambil wudu secara syar'i, bukan kita ambil wudu untuk nak semayan tu. Untuk wudu saja-saja nak, orang kata nak nak suruh jadi wudu. Dia suruh ambil wudu tu walaupun tidak nak semayan. Memang tak disemayan bila berhadap sah. Tapi sunat berwudu. Kau tak tahu lagi ni. Nak hilangkan makruh. Macam sebut tadi kan. Macam Abu Hurairah tadi. Bila dia keluar dengan keadaan berhadap sah, hukum dia makruh. Ni. Untuk orang lelaki-lelaki. Keluar dengan tak mandi junub, makruh. Nak hilangkan makruh, tak ada nak mandi, berwudu. Tapi bila ada wudu, lama kita pergi baca Quran dengan ambil ismail tak boleh juga. Wudu untuk menghilangkan makruh.
Tapi walaupun wuduk tu sekadar nak menghilangkan makruh, walaupun wuduk tu tak boleh sembahyang, tak boleh buat baca Quran, tapi yang ambil wuduk serupa dengan nak sembahyang. Wuduk biar bersungguh. Kesempurnaan wuduk. Sebab kira pahala, komo apa air dari hidup kita duk belajar dah tu. Wuduk yang sempurna, fa'ahsun fa'ahsana wudu'ahu, mengelokkan wuduknya. Dah lah. Wahuwa junubun, iaitu dia dalam keadaan berjunub. Min ghairi an yamassa ma'an, tanpa menyentuh air. Ia bermaksud tanpa mengambil wuduk dan mandi. Ini maksud dia tak sentuh air. Nabi bila berjunub, dia tak sentuh air, dia tidur. Nak tahu ayat hukum lagu mana? Hadis ini mengandungi penjelasan tentang hukum orang yang berjunub. Hadis pertama menunjukkan bahawa disunatkan berwuduk ke atas seseorang yang telah jimak dengan isterinya, kemudian dia ingin mengulangi jimaknya. Jadi maknanya tengah tu dia kena sunat dia mengambil wuduk. Secara tekstual ia menunjukkan bahawa diharuskan berwuduk dalam keadaan berjunub. Jadi kita pun buat sekali kita tak ngaji ni, kita kata nak ambil wuduk mana berjunub. Akak hadah kecil, hadah besar ada, tak jadi apa dah. Bukan masalah tak jadi apa, jadi mana boleh berwuduk. Sebab itulah kalau untuk orang-orang yang dia nak tidur, dia berhadah besar, dia tak si mandi hadah lagi, nak menghilangkan makruh yang saya sebut tadi, ialah berwuduk, ambil wuduk. Jadi bermakna yang tak mandi, tak pernah bersemayam. Itu cerita lain ni. Kalau tadi ambil wuduk saja tak mandi ni. Mandi tak payah ambil esma itu, kita akan bincang lagi depan ni, kaifiat. Lagu mana kita nak mengangkat hadah besar tak payah ambil wuduk. Sebab hadah kecil itu kira duduk dalam dah. Okey, nampak tak? Okey, benar dah. Walaupun ia dikhususkan kepada mereka yang ingin mengulangi jimat dengan isterinya buat kali kedua, tetapi menurut ulama ia terpakai untuk semua keadaan dan situasi. Nak hadah besar boleh berwuduk. Selain itu, keumuman hadis ini menunjukkan bahawa mengulangi jimak sama ada pada isteri yang telah dijimak ataupun isteri lain. Bagi yang mempunyai isteri lebih daripada seorang, sini tak ada seorang abuk tak? Ada siapa dia isteri lebih daripada seorang? Adalah satu perkara yang diharuskan. Okay. Adapun hikmat digalakkan berwuduk antara dua jimak, ia adalah untuk mengembalikan kecergasan dan kekuatan kepada badan. Oh, kita pun tidak tahu, rupanya mandi ni boleh menaikkan tenaga balik. Sebab kita kalau kita klik letih kan, klik hijau, klik petang, kalau kita mandi ke segala ya dah. Dia boleh mengembalikan tenaga. Sementara hadis kedua pula menunjukkan bahawa tidur setelah jimak dalam keadaan berjunub adalah diharuskan. Takut siapa dia kata berdosa, tak apa. Berhadap sah lepas tu tidur. Mandi esok. Namun disunatkan berwuduk sebelum tidur berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ni sebagai dalil dia kata sunat kita berwuduk idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Apabila kamu ingin mendatangi tempat tidur kamu, maka hendaklah kamu berwuduk sebagaimana wuduk kamu untuk solat. Kalau tidak berhadap sah pun, kena ingat eh? Laki-laki perempuan semua muslimin muslimat ni. Kalau nak tidur malam, sunat berwuduk. Lepas tu bila kita tidur, dia jenis yoga apa tu. Dia habis semayah tu soal lain kan. Malah lagi tu nak masuk tidur dulu, ambil wuduk dulu. Kosok gigi dah padahal dalam bilik air dah. Nak ambil sunat. Lepas kosok gigi tu, pakai kita tidur begitu dah. Jadi sebenarnya sunat kita ambil wuduk ni. Hadis riwayat Bukhari ni. Idza ataita majja'aka, bila kamu pergi ke tempat tidurmu, fatawadda, maka berwuduklah kamu, wudu akalis salah. Tepuh. Tak apa lah tunya. Masalahnya dia kata bila dia gini, dia tidak sebut bawa wuduk siapa je juga. Dia kata bila kita nak pergi tempat tidur, kita nak pergi tempat tidur, dia kata dah. Bila nak pergi tempat tidur, kita bawa wudu ke tempat tidur. Nak solat tu ya. Lepas pada tu ni habis. Selalu tak sedap seguh perut ke apa dah. Tak sekira hal tu lama. Habis sembahyang, seguh perut, gamit pula. Oh, tak sesat. Apa pun. Kita nak ambil fadilat sana ni.
Bila kamu nak pergi tempat tidur ambil wuduk. Lepas pada tu nak ambil air sembahyang punya habis kan. Royak kok eh. Pecah dah sia dah royak kok kan. Eh, waktu pakai dia. Tak, saya pun terfikir. Sebab tu orang bila dah tua kan. Orang dah tua, orang dua dulu kita. Bila umur ni puluh lebih kan, 70. Dia tidur bilik suku. Dia kata, dah kita tua-tua kan. Dia suruh lemo tua, lemo duduk bilik suku. Kita duduk bilik suku. Rasa ni lah, dia malah terpuh air semaya. Apa dah? Dia pasal kita nak buat amat ibadat. Kita ambil semaya, lepas tu. Kita boleh-boleh berzikir. Biar habis semaya kerana jenera. Tak si habis semaya kerana terpuh. Itu berkali dia duduk tidur suku tu dulu juga lah. Dia nak buat amat ibadat lah. Sementara maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh air dalam hadis tersebut menurut Imam At-Tirmizi adalah air mandi bukan wudu. Tengok. Imam Tirmizi dia tak terima bila dalam hadis tadi dia sebut Nabi bila keadaan berjunub tanpa menyentuh air terus tidur. Tirmizi kata dak itu lapas kinayah saja. Menyentuh air makna mandi. Nabi tak mandi tapi ambil wuduk dia kata. Nah, tapi tidak dia lah. Orang lama lain berpendapat lagu lain. Ia bersesuaian dengan penilaian ke atas hadis ini dengan selari dengan maupun dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa membersihkan kemaluan serta berwuduk untuk tidur, makan, minum dan jima. Antara hadis ini ialah daripada Umar radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah. Umar tanya ni ada hadis ni. Disebut ayaqudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Adakah boleh seorang daripada kami ini tidur dalam keadaan berjunub? Baginda menjawab, ya boleh jika dia telah berwuduk. Nah, jadi dia nak bertetengah dengan Tirmizi tak dia? Apa ni? Nak sokong bertetengah pula. Nak sokong hadis Tirmizi. Yang Tirmizi kata daripada hadis tadi dia sebut, Nabi bila dia berjunub, penuh dia tidur dengan tak setuh hari. Katanya Tirmizi, maksud tak setuh hari itu ialah lapah untuk mandi wajib. Tapi dia tetap berwudu. Ini disokong oleh ini lah. Nah, bila Ibn Umar tanya, Sayyidina Umar tanya, boleh ke dok kita tidur dengan keadaan berjunub? Nabi kata boleh tapi ambil semaya dulu. Okey, disunatkan berwudu jika ingin mengulangi persetubuhan. Disunatkan berwudu sebelum tidur bagi orang yang tidur dalam keadaan berjunub. Wudu atau mandi boleh mengembalikan semula kecergasan dan kekuatan tenaga setelah bersetubuh. Nasib baik juga kita ada kelas gini tak benda-benda bincang dengan cara panjang lebar ni rasa tak balas soh majik tak bincang ni dah. Ada ye pun hang ngaji benda-benda gini. Aduh. Bola kita sekat tu.